Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah YRC TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selain puasa, ada hal yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah zakat. Begitu pentingnya zakat, sehingga hampir di setiap ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sholat, maka diikuti dengan membayar zakat. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam dibangun atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wa hajjil bait wa shaumi ramadan, pergi haji dan berpuasa Ramadan. Rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 34. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Walladina yaknizuna adh-dhahab wal-fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan dolar dan rupiah, dan dia tidak menafkahkan pada jalan Allah, artinya dia tidak membayar zakat, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Jamaah YRC TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 2 hal yang minimal perlu diperhatikan dalam menunaikan zakat. Yang pertama adalah berniat untuk berzakat ketika kewajiban itu telah tiba. Contohnya, sebagaimana biasa kita utarakan, saya niat zakat fitrah untuk diri saya pribadi, fardu lillah karena Allah. Atau kita mewakilkan istri kita, saya niat zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau zakat profesi, bagaimana kalau zakat mal, maka diniatkan, saya niat mengeluarkan zakat mal, atau saya niat mengeluarkan zakat profesi, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah menyegerakan dalam pelaksanaan sesudah waktunya tiba. Untuk zakat fitrah, kita harus menyegerakan. Jangan sampai sholat Idul Fitri sudah dikerjakan tetapi kita belum membayar zakat fitrah. Maka harus dilakukan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Begitu juga untuk zakat mal atau zakat profesi. Kita lihat kapan pertama kali kita menerima gaji, kapan pertama kali kita menerima honor. Misalkan saya masuk di universitas ini pada bulan Januari dan menerima honor yang pertama di bulan Februari, maka setiap bulan Februari saya mulai menghitung apakah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Kalau lebih dari 85 gram emas atau kalau 1 gramnya 1 juta, maka sekitar 85 juta. Jika lebih dalam 1 tahun kita bisa menyimpan 85 juta, maka kita wajib berzakat 2,5%. Ternyata dalam 1 tahun ini kita bisa menghasilkan 100 juta, maka kita wajib mengeluarkan 2,5 juta. Maka insya Allah hitungan-hitungan ini sudah ada di masjid-masjid terdekat kita. Jamaah YRC yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia lain yang penting yang harus diperhatikan bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah, yang pertama, tujuan dari mengeluarkan zakat itu. Zakat ini bertujuan untuk menjadi sarana mengapresiasi kita terhadap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan ini harus diuji, harus dibuktikan bahwa apakah benar tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita punya harta, baik berupa uang, emas, dan kekayaan lainnya. Ini adalah harta yang sangat kita cintai. Harta yang menjadi alat kita untuk pemuas kesenangan dunia.
dan harta ini menjadi sarana kita mendapat kecintaan dari sesama manusia. Maka Allah menguji objek kecintaan kita ini dengan cara menyingkirkan sebagian kecil dari harta kita dengan cara mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli apa yang dibeli Allah jiwa dari orang yang beriman dan juga harta mereka, bahwasanya mereka akan dijamin bagi mereka adalah surga. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia penting yang kedua dalam kita mengeluarkan zakat adalah kita ketika kita memberi atau membayar zakat ini, yakinlah nyatakan bahwa ini adalah hak bagi si penerima. Bukan berarti ini adalah kebaikan dari sisi kita, bukan. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, Bapak Ibu mohon diterima zakat dari saya karena ini adalah hak Bapak atau Ibu sekalian. Maka ini supaya mengurangi nilai riya, nilai ingin dilihat, nilai ingin dipuji, supaya hilang semuanya dan kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ikhlas, dengan murni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap aktivitas, termasuk di dalamnya adalah zakat. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita public figure, bagi kita ustaz, bagi kita pejabat, bagi kita kalangan artis, maka ketika memberikan zakat atau ketika memberi sedekah, maka boleh dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan. Untuk apa? Supaya orang-orang ini terdorong untuk mengikuti atau mencontoh jejak kita. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Dan jika kamu menampakkan sedekahmu, jika kamu menampakkan zakatmu, maka itu baik sekali bagimu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Dan nafkahkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sirran wa 'alaniyah, baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia yang terakhir adalah ketika kita memberikan, kita jangan sampai menyebut-nyebut zakat ini, apalagi kita menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu, pahala zakatmu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan si penerima. Kata-kata al-manni artinya adalah sikap atau sifat suka menyebut-nyebut sedekah, suka menyebut-nyebut zakat yang diberikan dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Dan kalimat al-adha maksudnya adalah bersifat menghina, bersikap tidak sopan kepada pihak yang menerima zakat itu, baik dengan menggunakan kata-kata atau menggunakan dengan perbuatan. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa bermanfaat dan kita bisa membayar zakat dengan adab-adab yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.